Halo Semeton, selamat malam. Setelah bekerja, seperti biasa kumpul-kumpul sama Semeton Bali ini, saya akan mentutorialkan cara minum wine ya. Pertama-tama beli wine. Oke, apa beli wine-nya? Oke, kartu, tapi isinya duit di bar. Ya biasanya kita belinya di kru bar. Hari ini wine-nya Malbec dari Argentina ya, 1895. Oke, saya ajarkan cara bukanya. Gampang nih, gampang. Nggak perlu wine opener. Bukanya cuma ini screw tap. Nah, kan? Sediakan gelas. Ini gelas wine di Ruby Eddie Cross. Ini namanya Rida Glass. Red wine, khusus red wine nih. Mau kayak ngopi kali? Enggak, kayak gini nih. Ini untuk ngilangin setelah bekerja. Istilahnya kita capek bekerja, ini obatnya ini. Kalau di kapal ya, ini obatnya. Ini sama saya dengan teman saya akan mencoba istilahnya, ya. Ya, coba dulu ini tutorialnya, cara nuangnya gini ya. Ini lebarnya harus adab yang saya. Iya, adab yang membeli adab ya. Tamu ya. Adab tamu. Nah, lebarnya gini biar dia lihat. Tahun berapa? Ini tahunnya 2021. Oh, enggak yang ini tahunnya? Bukan, ini 1895 ini namanya ini. 1895. Ya, nama gininya ini. Nama wine-nya ya, grape-nya Malbec. Oke. Ini 2021 nih, masih muda ini. Fresh. Sekarang 2023 cuma 2 tahun ya. Ini saya contohkan cara nuangnya ya. Ini lebarnya harus hadap gini. Ini gelasnya di sini. Tuangkan sedikit dulu, istilahnya dicoba. Itu aja. Caranya hitung 10 detik. Standar itu 10 detik. Nyobanya diputar-putar dulu. Putar-putar. Iya, putar-putar. Oke. Terus lihat selangkangan. Lihat selangkangan. Stop. Ya, ini yang turun-turun ini apa kaki-kakinya namanya? Leg istilahnya itu. Leg itu namanya leg. Lihatnya ke atas, jangan ke bawah meja. Enggak sih, halus kali ya? Ya, itu namanya. Hah? Itu Malbec itu. Harus itu? Malbec itu. Biru-biru. Ya, di ya snip-snip. Wah. Ya, terus dicoba. Hidungnya masuk sini. Ya, hidungnya dimasukin, makanya ini. Nah, gini ya. Ini gelasnya besar ya. Bisa di mukanya masih bisa. Bisa aja nih. Coba. Ya, cobanya jangan langsung diminum ya. Dikumur-kumur dulu, kumur-kumur kayak Listerin. Ya, entah yang di rumah kalau nggak ada wine, Listerin bisa dipakai ya, Listerin. Gimana rasanya? Enak? Mantap. Rasa anggur ya? Namanya wine pasti anggur. Ini ada nggak tahu? Ada gininya kan, nih. Ada adanya. Coklat dikit rasanya. Oh, ada coklat dalamnya. Spice dia. Ya, spice. Mantap pokoknya. Spice. Enak ya? Enak, mantap. Kalau mantap, ini nanti tunggu temannya lagi satu ya. Ada yang datang temannya lagi satu nih. Ini ada gelas tiga. Nah ini tadi belinya dua. Beli satu sama. Dapat satu. Kalau di sini beli satu dapat satu. Beli satu lagi dapat satu lagi. Kartunya juga dua ya? Iya, dua. Terus gelasnya ada nih. Ini gelasnya. Nah, temannya empat orang masih datang nih. Ini es. Nah, es buat nyampun nanti, oke? Okay? Biasanya apa dia pakai nyampun? Ini biasanya yang paling enak. Harus isi es minum wine ya? Tergantung. Iya kalau dua kan ada pakai es wines, pakai es. Ya ini soalnya ada permintaan kalau dicampur. Ini wine-nya kalau yang nggak ada yang bisa minum wine straight bisa dicampur loh sama Coca-Cola, ya. Itu nanti wine-nya setengah, Coca-Cola-nya sedikit aja. Itu enak itu. Pakai ice lebih enak. Lebih segar ya? Iya. Jadinya Coca-Colas gitu. Oh, iya. Coca-Colas karena namanya. Iya, Coca-Cola aja enggak pakai es.
Satu ya. Kalau pakai es kok kelas. Dua artinya itu. Ya, dua itu banyak itu. Gitu. Ya itu kalau teman-teman di rumah kalau minum enggak bisa minum wine campur aja pakai Coca-Cola. Coca-Cola itu campur. Kalau di rumah enggak ada wine pakai itu aja, anggur itu mana? Anggur merah. Iya, apa namanya? Anggur kolesom. Anggur orang tua. Anggur kolesterol sama orang tua. Kalau ini Malbec di kapal. Ya, tapi ini kalau di rumah, kalau di Indonesia nih harganya lumayan. Lumayan. Ya. Tapi worth it banget kalau beli wine enak minum sama teman-teman gini ngilangin stres habis kerja kan, ya kan, menghilangkan lelah walaupun besok saya kerja pagi. Kenapa kerja nanti tidurnya enak? Kerjanya 5.45 besok. 5.45. Ya. Schedule full breakfast juga. Schedule saya breakfast besok. Jadi schedule breakfast biar enak tidurnya. Ini bikin tidur enak loh. Kalau red wine itu enak tidurnya, bisa ketiduran. Ya bisa ketiduran. Kemarin saya ketiduran sampai ketiduran saya kemarin. Kemarin berapa minum? Minum satu gelas aja saya kemarin segini itu sudah enak lah. Kebetulan sih ngantuk kemarin. Oke teman-teman, ini ada yang pakai yang namanya kok ya, koknya kayak kayu itu lebih bukanya pakai wine opener dia. Ya wine openernya nggak ada. Mana nih? Ya. Kalau yang ini kebanyakan wine modern sekarang di screw aja ya, di gitu aja bukanya kayak bukanya gini sirup. Oke. Okay? Itu sekedar infonya untuk tutorial hari ini. Nantikan selanjutnya, keep like and subscribe. Oke, okay? Bye-bye.